Hari ini kita mau bahas soal mengenai bangun ruang. Yuk kita simak soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah 5 segitiga sama sisi mempunyai sisi alas 14 cm dan tinggi alas 12 cm. Jika tinggi sisi tegak 5 segitiga adalah 24 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah... Nah, dari soal yang kita ketahui adalah yang pertama, alas limas yaitu 14 cm, kemudian tinggi alasnya atau TA 12 cm, lalu tinggi sisi tegaknya atau kita sebut dengan TS yaitu 24 cm. Lalu yang ditanyakan adalah luas permukaan. Rumus luas permukaan limas adalah luas alas ditambah 3 dikali luas sisi tegak. Nah, jadi untuk mencari luas permukaannya, pertama-tama kita harus mencari luas alasnya dan luas sisi tegaknya. Yuk kita cari luas alasnya. Luas alas sama dengan luas segitiga, yaitu alas dikali tinggi alas per 2. Nah, kenapa pakai luas segitiga? Karena limas kita ini limas segitiga ya, pasti alasnya segitiga dan sisi tegaknya juga segitiga. Nah, alas kita tadi 14 cm dan tingginya 12 cm. Jadi tinggal kita masukkan ke rumusnya, yaitu 14 cm dikali 12 cm per 2. 12 sama 2-nya sama-sama bisa kita bagi 2 ya, sisanya jadi 6. Jadi tinggal 14 cm dikali 6 cm. 14 dikali 6 adalah 84. Jadi luas alasnya 84 cm persegi. Selanjutnya, luas sisi tegaknya. Sama, karena sisi tegaknya berbentuk segitiga, jadi menggunakan luas segitiga ya. Jadi tinggal kita kalikan alas dikali tinggi sisi tegak dibagi 2. Yuk sama-sama kita masukkan. Tadi alasnya 14 cm dan tinggi sisi tegaknya 24 cm. Jadi tinggal kita masukkan 14 dikali 24. 24 dengan 2-nya sama-sama bisa kita bagi 2, sisanya jadi 12. 14 cm dikali 12 cm hasilnya adalah 168 cm persegi. Luas alas dan luas sisi tegaknya sudah kita ketahui nih. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus yang pertama tadi, yaitu luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 3 dikali luas sisi tegak. Yuk kita masukkan sama-sama. Persamaannya menjadi 84 cm persegi ditambah 3 dikali 168 cm persegi. 3 dikali 168 itu hasilnya 504 ya. Jadi kita jumlahkan 84 ditambah 504. Hasilnya adalah 588 cm persegi. Jadi luas permukaan limasnya adalah 588 cm persegi. Atau jawabannya adalah yang A. Gimana, gampang banget kan soalnya? Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Dan tetap semangat belajar ya, Kak Friends.